sahabat-sahabat GKR, Gresik Coil Lover, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya, bosnya GKL yang selalu ceria. Sekarang di hari Minggu ya, sahabat GKR. Sekarang apa ya, membahas apa ya? Oke lah, soalnya kan banyak sekali yang nulis di kolom komentarnya di YouTube-nya Gresik Coil Lover tentunya, apalagi di TikTok ya, banyak yang nulis dan penasaran mungkin sahabat Coil Lover itu tentang filterasi yang ada di kolamnya GKL. Ini kolam yang sangat viral ya sahabat Gresik Coil Lover. Lover ini kolam viral sekali di TikTok, apalagi di TikTok-nya GKL, sangat viral. Soalnya kenapa? Saya kan selalu membuat ya, kalau merawat ikan koi itu tidak ada alasan apapun, tidak ada alasan untuk merawat ikan koi. Soalnya kan banyak ya yang banyak yang disuruh yuk merawat ikan koi, merawat ikan koi. Banyak yang ngomong, "Ah, kolam saya kecil, Om. Kolam saya tidak ada chambernya. Kolam saya tidak ada bottom drainnya. Kolam saya salah filternya." Tidak ada alasan. Tentang itu tidak ada alasan. Ya, sekarang GKL membuktikan kolam sederhana tanpa bottom drain, tanpa chamber bisa merawat ikan koi. Buktinya ya ini, kolam viralnya Gresik Coil Lover tentunya. Bisa merawat ikan koi yang bulky-bulky dan juga ikan juara. Yang ada di dalam ini ikan juara loh sahabat GKL. Kemarin waktu lalu menang di Garut, menang di Klaten kemarin, bulan kemarin menang juga, dan nanti di Karawang akan ikut juga. Ikan juara di dalam kolam yang sangat sederhana. Nah, jadi semua itu tidak ada alasan, yang penting tuh niat. Oke, di sini akan saya sepil, mumpung ini kolamnya sudah dikurangin airnya biar sahabat Coil Lover bisa lihat ya sistem filterasi yang ada di kolam sederhana yang sangat viral ini. Oke, yuk kita sepil sistem filterasinya tanpa bottom drain dan juga chamber. Yuk kita sepil. Oke, kameranya sudah saya balikan ke belakang. Nah, yuk kita sepil filterasi yang ada di kolam sederhananya Gresik Coil Lover. Tuh ya, bisa dilihat ikan juaranya GKL ya. Tidak omong doang, ini ikan juara Gresik Coil Lover. Tapi bisa ada di dalam kolam yang sangat sederhana, tanpa adanya bottom drain, tanpa adanya chamber. Nah, bisa dilihat, tidak ada chamber. Tuh, di belakang juga nggak ada chamber kan. Hanya menggunakan filter tong dan juga pompa saja bisa merawat ikan koi. Jadi tidak ada alasan dalam merawat ikan koi, tidak ada alasan. Oke, di sini akan saya sepil. Di sini kan tidak ada chamber ya, bisa dilihat nih. Sudah kelihatan kan dasar kolamnya? Tidak ada chamber. Jadi ini pipa-pipa ini yaitu pompa. Memaksimalkan menggunakan 3 pompa. Soalnya kan ikannya jumbo-jumbo, jadi pompanya harus besar. Jadi GKL memakai 3 pompa ini ya. Pompa ke 1 ini sebesar 3000 liter per jam. Nah, disalurkan ke pipa ini, masuk ke bak filter ke 1. Ini pompa kedua sebesar 3500 LH liter per jam. Nah, masuk ke tong 1 lagi, dan ini pompa ketiga sebesar 4000 liter per jam. Nah, disalurkan masuk lagi ke bak atau filter ke satu ini. Nanti dari bawah itu disaring ke atas. Nah, ini banyak ya, ada jaring nelayan, ada busa, ada spon, ada jet mat, ada oyster atau kulit kerang, ada batu gombong, ada biofoam, lengkap lah di sini nih. Saya bukakan ya biar tidak percaya tuh ya. Ada batu gombong, ada biofoam, ini pemberat ya karang. Nah, setelah itu turun masuk ke tong kedua. Ini tong kedua ya, saya lihatkan filternya. Nah, ini ya, dari tong pertama masuk ke bawah lagi ke tong kedua. Tong kedua itu istrinya apa, isinya oyster sama batu gombong. Setelah tong kedua, lalu airnya keluar ke dalam kolam lagi, kembali lagi. Jadi seperti itu ya, cukup sederhana sekali kolamnya, sederhana. Sederhana banget, tidak ada bottom drain, tidak ada chamber, hanya menggunakan pompa akuarium saja. Dan juga filter bak yang sangat sederhana ini bisa merawat ikan koi yang juara-juara tentunya. Oke. Semoga bermanfaat untuk sahabat koi lover yang ingin merawat ikan koi. Yuk, rawat ikan koi. Tidak ada alasan dalam merawat ikan koi. Sekian, semoga ilmu ini bermanfaat dan memacu semangat sahabat Coil Lover dalam merawat ikan koi. Terima kasih. GKL Josh.